Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lekasan PD. Hari ini tanggal 4 Desember Sabtu, tepatnya di Pasar Sapi Kragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk review pada pagi hari ini, kita mulai dari sapi pedetan jantan. Sapi-sapi mayoritas didominasi jenis PO. Iki ngene iki kok. Ya. Turunan ini. Iki pintenan ini iki, Bang. 11.000 iki. 11.000. Gedhe iki ngene. Eh, anjene murah lah. Sapi saiki medun yo. Ini 11 juta rupiah. Menale kolek. Yang ada kodenya itu sudah laku AM. Burung ana sing kenyang iki, Bang. Wes, Pak. Kaji jonet. Berdenya kaji jonet. Urung wis dadi ta urung kenyang? Gong dadi. Udah ada penawaran cuman belum jadi. Lah saya api jane lho. Untuk kepalanya ini cukup bagus, untuk kakinya juga lumayan bagus, lurus-lurus. Cuman telacaknya kurang besar gitu saja kekurangannya. Telacaknya bagus sebenarnya. Tapi kurang besar. Ini sangat lumayan ramai. Ini belum ada yang menawar. Tadi sempat ada video net cuman belum jadi. Gua piro emang, Mbak? Gua mau telu. Tumben lu bahasane kok pingane kok 7 ta piro ketok yo. Ya, lah iki mau. Ranjine 5, pedet sing loro ditokno. Ora gelem arep mbok iki tinggal dos. Tinggal. Sapi ini wong ndi yo? Wong ngepres. Gelem kanu menawa kesuwen no yo. Rewel lo sebenarnya tadi bawa 5, yang 2 katanya enggak mau dinaikkan ke mobil. Ikut intel boe terus, jadi ditinggal mungkin bawa nanti di hari Selasa. Agaknya punya di depanannya, tapi tarik. Udah agak kecil kemungkinan ini harganya sekitar 7 jutaan. Ini kemungkinan usia 3-4 bulanan. Kelakunya juga jenis PO. Sekitar 7 jutaan. 7 jutaan. Jadi pada hari ini sapi-sapi kurang begitu tarik, jadi masih banyak. Biasanya jam segini untuk jenis dan pedetan ini biasanya sudah laku. Karena ini banyak yang belum laku. Tapi ini sepertinya lumayan cukup banyak untuk bakul-bakulnya. Tapi nggak tahu kenapa cukup alot mungkin negonya, karena harga sapi sedang mengalami penurunan. Jadi kemungkinan turun. Untuk ini juga harganya di atas 10 juta untuk yang merah. Itu sedang ditawar, dilihat ini tampak belakangnya cukup bagus. Sedang ditawar. Ini untuk postur-posturnya untuk ukuran PO cukup bagus. Usia kemungkinan di atas 5 bulan, 5-6 bulan, mungkin sekitar 5 bulanan ke atas. 5 bulanan ke atas dan ditawarkan. Ini sedang ditawar bersih. Ya tadi belum apa.
ditawar. Untuk penawarannya sekitarnya tidak ada 10 juta ke atas. Padahal untuk penawaran tadi 11 juta. Ini sapi memang cukup turun harganya, lumayan jeblok. Terus selanjutnya ini kayaknya ada jenis limosin dan BO. Nanti coba kita tanyakan harganya. Untuk kakinya cukup standar, nggak terlalu istimewa banget. Tapi coba nanti kita tanya-tanya harganya. Ini sebenarnya limosin pegon, masih PO. Masnya masih ada darah PO nya jadi pegon. Limpo atau limosin PO, ini coba kita tanya berapa harganya. Berapa ya nih? Biro mau pitung ewu, temen-temen 7 ribuan teman-teman. Hah? Waduh, jeblok harga ini bang. Jeblok apa? Kita bodoh. Jeblok, harganya jeblok ini 7 jutaan teman-teman ternyata. Ini harga sedang turun, ini 7 jutaan. Untuk yang putih sepertinya tidak terlalu bagus. Kemungkinan ini jembling. Bagus, ada lekolik. Ini sekitar 7 jutaan. Harganya cukup jeblok. 7 jutaan. Ini masih di pasar sapi Keragan Rembang Jawa Tengah Indonesia. Tepatnya tanggal 4 Desember 2021. Ini harganya sekitar 7 jutaan lebih. Ada 10 jutaan ya. Ini untuk tadi belum laku. Sebenarnya kakinya cukup besar-besar ke dalam belakang, cuman belum laku. Untuk harga ini lumayan turun, jadi untuk Anda jangan terlalu berharap untuk mendapatkan harga yang mahal. Dan untuk petani-petani, jangan memasang harga yang cukup tinggi karena sapi-sapi sedang turun harganya. Harganya sedang tidak bersahabat, jeblok. Sapi-sapi harganya tidak begitu. Mau rong situ, Bang? Belum jadi. Ini sudah ditawar sekitar 3 bakulan, cuman belum cocok. Harga sedang loyo. Ambyuk tenang. Kurang begitu bursa, Bang. Tidak ada 10 juta ini. Ini jenis PO. Ini warnanya sebekas lainnya, biasanya merah, cuma nanti hilang jadi putih. Ini kemungkinan di angka 7 jutaan lebih. Ini dilihat, ini sedang ditawar. Kenyang lagi, Bah. Eh, Bah, nak gulai puan, Bah. Rasa bolong ngau, Bah, walau luwe. Ini meminta 8 juta lebih, bah. Kemungkinan di angka 7 jutaan untuk harga netnya kemungkinan. Badannya cukup bagus, cuman tidak terlalu istimewa banget. Bentar, Bah. Ini udah luka-lukanya. Thank you.
untuk harga-harga hari ini tidak terlalu istimewa. Rata-rata banyak yang di angka 7 jutaan lebih. Untuk pedet usia 3-4 bulanan so, di harganya masih sekitar 7 jutaan. 7 bulanan sekitar masih di atas 7 jutaan, di bawah 10 jutaan untuk yang usia sekitar 7 bulanan. Nah, ini ditawarkan ini 7.250 ini ditawarkan 7.250. Rajalan orang atas. Aku ngene lho ntar tuku. Ini cukup tinggi, cuman usianya masih sekitar di bawah 5 bulanan. Ini ditawar. Untuk ini cukup tinggi dan usianya masih cukup muda, kemungkinan ini besar. Ini masih alot. Masih belum. Atau sudah jadi kan? Dicoba untuk dibandingkan. Sedang dibandingkan. Sedang dibandingkan dengan yang itu. Sedang dibandingkan. Legonya masih cukup alot, belum deal. Itu diperbandingkan dengan itu. Mintanya 7 juta lebih, itu seringgit. Mintanya pitu seringgit. Harga awal tadi 7 seringgit tuh. Pitu seringgit. Tapi dinyang 6 seringgit. Belum jadi. Masih cukup. Dua pedet betina. Ini tukang lihat lengkar. Ini kemungkinan untuk yang menjual dengan spek lingkar badan, tinggi badan. Oh, ini ada tetongan. Ini jenis pegon. Cuman kotor semua itu, kemungkinan nanti ditetongi. Dari mobil biasanya. Gak tahu itu, coba nanti berapa. Speknya cukup bagus, cukup tebal, pegon.
usia sekitar 7 bulanan. Dadi, Pak. Mendadi, Bang. Pinten? Ternyata tadi sudah jadi 6.350 untuk yang tadi. Untuk itu sudah jadi 6.350 ternyata. Tadi sempat tawar-menawar. 6 juta. Bapak ini yang beli ya. Begini ya, 6.350. Sudah deal ternyata. 16 sih.